malam komentar, selamat berjumpa kembali di The Comment. Dan seperti biasa, sesekali waktu kita akan mengadakan permainan. Dan kali ini permainannya adalah TTJF, tebak-tebak judul FTV. Baiklah, kalau begitu kita akan berkenalan dengan pesertanya. Dan yang pertama ini dia adalah The Prince of FTV. Dia pangerannya, karena dia tidak mau disebut dengan raja. Dia merasa sudah tidak lama bermain FTV lagi. Dia maunya disebut oleh pangeran FTV. Ini dia, kita panggil Ben Joshua atau Benjo. Namaku Benjo, roman FTV. Mobilnya banyak, harta melintas. Orang memanggilku Bos Eksekutif. Yau! Benjo, Anda akan melawan seorang, seekor sih lebih tepatnya. Betina apa jantan? Dia hermafrodit. Oh, yaudah. Berkelamin ganda. Okay. Dia sejenis campuran marmut dan dengan julung-julung. Tapi bisa ngomong kan? Bisa. Bagus deh. Ada turunan lumut juga. Oh. Ini dia. Kita panggil Danang. Banyak gaya nih lawan gue. Iya, emang. Ikutan dong. Boleh disudahinya. Oh, iya. Oke, baiklah. Ini dia Danang ya. Dan ini adalah TTJF. Jadi kita peraturannya adalah nanti ada kata yang tersusun acak, silakan jadikan itu sebuah judul FTV yang kita maksud dalam waktu 30 detik. Rebutannya di terakhir, yang di satu-satu dulu. Danang duluan. Oke deh kakak. Mari kita buka. Yot. 30 detik dimulai dari sekarang. Supermodel ketemu Mbak cantik jodoh di warteg. Bapak, ini ada 4, Mbak. Oh, ketemu model ketemu jodoh di warteg. Salah. Model cantik ketemu jodoh. Salah. Warteg ketemu jodoh. Oh, warta ketemu jodohnya apa? Ini ketahuan banget nih, gak pernah main FTV. Pak, jee. Kayak gue. Gila nih, gue banget. Gue bisa jawab nih, udah lempar gue nih. Jodoh. 3, 2, 1. Masuk om. Kita lempar ke Ben Joshua. Warta ketemu jodoh. Lah, elah ulang lagi tadi. Tunggu. 5. Mbak model ketemu jodoh. Di warta. 4. Kurang tepat, ayo. Mbaknya benar, ayo. Mbak model. Model dipanggil Mbak ya? Model apa dipanggil Mbak? 5. 4. 3. Mbak warteg. Iya. 2. Ketemu super. Ketemu jodoh. Mbak warteg. Mbak model ketemu super. Mari kita lihat jawabannya. Mbak warteg super model. Nah, itu dia. Emang ada judul FTV kayak gitu? Ya kan terserah-serah gua dong. Kuis-kuis gua. Kuisnya dia. Lu ngatur-ngatur aja lu. Kuisnya dia, Om Ben. Kuis gua ini. Iya. Oke. Berarti 0-0. Mari kita lihat yang kedua ini dia untuk Ben Joshua. Dibuka. 30 detik dimulai dari sekarang ada berapa kata itu? Ganteng-ganteng juragan jengkol. Ada empat. Ganteng-ganteng juragan jengkol. Ganteng-ganteng juragan jengkol. Coba kita lihat. Yeay!
Ganteng-ganteng ada banyak juga bisa, Pak. Yang bikin soal siapa? Bapak. Ya udah, terserah saya. Iya, kamu ngatur-ngatur aja. Oh, iya, 1-0. Mari kita lihat. Ketemu jodoh di kandang bebek. Kita lihat. Ure! Betul! Wah, kagak disupport. Giliran gue yang menang, gak disupport. Ya oke. Okay. Udah habis jatahnya buat tekan. Satu sama. Ya. Baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Sekarang kita balik lagi ke Benjo. Mari kita buka ini dia soal untuk Benjo. Yut. 1, 2, 3, 4. 30 detik mulai dari sekarang. Bidadari kok jualan jamu? Aduh, yeah. Bidadari kok jualan jamu? Udah dialang-alangin, gak bisa lagi. Benar. Bidadari kok jualan jamu? Yeah. Istimewa, kakak. Eh, tunggu. Ini judul FTV gue. Siapa? Beneran? Beneran. Siapa? Nanya! Akhirnya dia bete juga. Tadi udah digituin gue. Awal-awal digituin. Masa? Gue gak tau. Bodoh. Kenapa lo kasih tau? Kan biar bisa main MTV, Pak. Oh iya, iya. Iya, produser. Oh iya, benar. Aduh, oke. Okay, berarti 2-1. Berikutnya, ini soal untuk Danang. Mari kita buka soalnya. Boom. Cintaku berlabuh juga di pasar. Cintaku berlabuh di pasar sayur. Coba kita lihat buka. Betul! Okay. Bang Jali mantap. Baiklah, berarti 2-1. Ini sisir wardrobe. Ah, boleh dong ngobrol kan? Oh iya, so, oh, iya boleh. Lagi kuis ini. Iya boleh. Mari kita buka soalnya untuk Ben Joshua. Dosen killer, pujaan hatiku. Coba kita buka. Prince. Bagi! Wah, Prince of FTV. Bilang bisa nembak. Bisa nembak. Gue bingung. 3-2. Gue Prince, Princess. Princess. Ini adalah nilai ganda. Kita akan masuk ke babak rebutan. Mari kita tampilkan siapapun yang bisa duluan. Dia yang menang. Oke, okay, easy. 30 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4. Kamu main cepret-cepret aja loh. Nah. Ini saya. Iya, buruan. Cintaku, gadisku, bajai, bangku. Salah, Benjo. Bajai cintaku, bunga pink. Mana? Nah, salah. Danang. Bajai antarkan bungaku. Salah. Benjo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gak tau gue. Oke, saya kasih clue ya. Ini bajai. Nah, ayo. Ini bajai. Ya. Oh iya. Ini bajai. Ayo saya kasih tau 10 detik ya. Kata pertama bajai. Silakan. Bajai pink antarkan bungaku. Salah. Lebih, lo kurang tepat, Benjo. Bajai antarkan cinta bungaku. Kan, lu malah di ini lagi. Lu bilang kurang tepat. Bajai pink antarkan cintaku kali. Tadi udah. Bukan, ya, karena betul. Bener, Pak. Yang terakhir ini nilainya 10.000. Ngapain ikut nge-game dari tadi, Pak? Kamu tadi berapa nilainya? 2. 2, kamu berapa? 6. 6, 6. Kok 6 sih lu? Kan 4, kan lu 2. Kan 2, 2. Iya, iya. Berarti 4. 4. 4, 2 ya. Kalau kamu bisa berarti 10.002. Banyak amat nilainya. Menang jauh ini. Gimana ngejarnya, Pak? Oke, okay. Mari kita buka. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Yot. Riketik. Yirikutukutukutukutuk. Ya. Silakan Danang. Calon istriku putri juragan angkot. Salah. Wah, pede banget gua lagi. Udah happy-happy banget. Juragan angkot mengejar cinta. Kurang. Kurang tepat. Saya kasih clue ya. Ini mengejar. Oke?
10 detik. Kita mulai dari sekarang. Apa yang biasa dikejar? Selain angkot. Danang. Mengejar cinta. Putri. Aduh, calon istriku mengejar cinta calon. Kurang satu ya. Kalau udah calon istri ngapain lo kejar lagi cintanya? Juga ya. Gue. Ya, ya, ya. Mengejar cinta calon juragan angkot. Bisnis. Bener kan? Apa? Bener. Ngapain? Bener. Pak. Patre banget. Kan masih calon juragan angkot. Patre banget. Kurang tepat. Gimana sih? Tadi kurang, udah hampir. Mengejar cinta putri juragan angkot. Oh iya putri. Gua ngeliat putri. 10.002. Lo ingetnya putra doang sih. Ngapain mengajar ini kita putri. Calon juragan angkat? Saya calon juragan angkat. Masa sih? Tapi emang juragan angkat tuh duitnya banyak ya? Iya. Jadi emang dikejar-kejar itu dia. Benar. Baiklah, kalau begitu dalam TTJF ini pemenangnya adalah Ben Joshua. Yeah. Oke. Okay. Saham 70%. Hadiahnya 30. Adalah 70. Kita akan menambah satu segmen lagi. Untuk Ben Joshua. Iya. Yeah. Kan Ben Joshua kan udah lama enggak main FTV ini. Butuh exposure kan. Nah, kita tambahin segmen lagi. Ya, biar namanya tuh masih ada di atas gitu. Dalam ya ngomongnya dalam banget kayaknya. Biar enggak tenggelam gitu-gitu tambah satu segmen lagi. Oke. Kita masih ada satu segmen lagi. So, Ben Joshua di tekamen. Lah, kemana tadi? Waduh. Tadi gue taruh sini. Jangan bercanda. Tadi cincinnya gue taruh sini. Aduh. Ya hilang beneran ya Allah ya Robi. Ntar cari ya. Ntar dicari. Hilang beneran deh. Tadi ada taruh sini. Ya udah kalau hilang kamu beli lagi aja. Ya jangan dong. Jangan ya. Cincinnya hilang. Kerja bagus anakku. Kerja bagus. Kamu ada merebut cincin.